Selamat datang di channel Kurotaka Watashi no Namewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka KUROTAKA. Nanti kamu bisa mencari channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-1679 ini, saya membuat video dokumentasi ya, siapa tahu teman-teman juga ada yang mengalaminya gitu ya. Nah, ini hanya video dokumentasi saja gitu, jadi di video saya yang lama itu saya sudah upload video seperti ini ya, dapat uang 120.104 rupiah ya dari YouTube dalam satu hari. Nah, ini video ini, kalau teman-teman nonton video ini, itu pendapatan saya segini itu pada tanggal 19 ya, 19 bulan Februari, 19 Februari. Nah, namun ketika saya cek lagi ya, setelah pendapatan masuk itu ya, ini di analitik tanggal 19 Februari pendapatannya itu menjadi Rp55.148. Rp55.148. Padahal di video saya sebelumnya yang saya upload itu pendapatan saya ini bulan 19 Februari ya, itu Rp120.104. Jadi ini berkurang atau menghilang sebesar Rp64.956 gitu ya. Sebenarnya saya tidak terlalu kaget sih kalau misalnya tentang hal ini gitu ya. Soalnya seperti yang saya sebutkan di video saya yang ini, biasanya pendapatan saya itu paling sehari itu 2.000, 3.000, 6.000 gitu ya, sampai mentok-mentok pun paling 9.000 gitu ya. Nah, kok ini tiba-tiba kok 120.000. Nah, itu kan saya sendiri masih apa ya, tidak yakin nanti akan masuk penuh atau tidak gitu. Di video saya sebelumnya juga saya sudah mengatakan itu kalau tidak salah itu ya. Saya juga tidak yakin akan masuk penuh ya. Dan ternyata di sekarang itu menjadi Rp55.148 gitu. Berkurang Rp64.956. Nah, ini juga sudah saya sebutkan juga ya di Google AdSense kemarin, kalau pendapatan pendapatan saya itu ada sedikit perbedaan gitu antara di analitik dengan di Google AdSense. Ternyata ini kemarin waktu saya buat video yang apa namanya, bahas yang di Google AdSense pendapatan itu, ini masih belum berkurang ya, tapi sekarang sudah berkurang nih. Nah, karena kalau di Google AdSense kan pendapatan saya kan sudah masuk, jadi kemungkinan tidak berkurang lagi lah kemungkinan untuk saat ini gitu ya. Nah, di Google AdSense ini kan apa ya, ini kemarin waktu saya setting ya bulan Februari ini tuh, waktu saya buat video yang dokumentasi itu ya, itu masih belum segini ya, ini sudah 187. Ini sudah 187, itu sudah sesuai dengan yang di sini, yang di Google AdSense ya sudah sama, jadi saya rasa tidak akan berubah lagi. Nah, di sini kan 180, ini 189 ya, selisih sedikit. Jadi ini kemungkinan tidak akan berubah lagi. Tapi kalau kemarin waktu saya buat video yang mengenai dokumentasi ini ya, tercapai batas pencairan itu masih belum belum berubah gitu. Kemudian beberapa hari yang lalu sudah berubah. Berubah menjadi 55.000 ini. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Ini hanya video dokumentasi saja ya. Kurang lebih demikian, jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain, jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi, yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube, dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.